Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alwi Hersi. Dan di video kali ini saya bakal mereview yang lagi hits di 2023 ya, kaos-kaos yang lagi hits gitu. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Oke, ini dia ya. Ini kelihatan keren sih menurut saya. Tampilan awalnya aja keren gitu. Langsung aja yuk kita buka ya. Dan feel pertamanya itu ini bahan adem. Baru dipegang juga udah tahu gitu kalau ini bahan adem ya. Wih, oke. Wow. Ini dia ya. Depannya seperti ini guys. Ada tulisannya, langsung kita disambut dengan tulisan M ya. Dan wah, kita langsung buka aja. Tararam, ini kan kaos yang lagi in ya. Ada tulisannya di leher gitu. Kayak macam kalung gitu ya. Oke. Nah, ini bagian bawahnya ini keren sih ya. Kayak 3D gitu ya. Ini bahannya by the way ini Katun Combed 24S ya. Jadi tebel gitu. Emang gak setebel yang 20, tapi ini tebel, mantul ya. Nah, dia ini menggunakan sablonnya ini DTF. Saya lupa kepanjangannya apa, nanti saya cantumin di sini. Oke, jadi ini kaos lokal original. Nah, size-nya itu banyak, ada S, M, L, XL dan juga XXL. Yang kita review ini M ya. Ini termasuk kaos oversize. Kenapa? Karena lengannya itu panjang, udah kelihatan dari lengannya ya. Dan kita ukur dulu ya. Berapa sih lingkar dada dari si M ini? M gitu ya kan. Nah, lingkar dada si M itu kita lihat 53 cm nih. Bentar, kita lempengin dulu, kita lurusin dulu. Set. Nah, 54 ya. Oke, 54 kali 2 itu 108 cm. Wih, berarti cakep. Terus panjangnya, biasanya kalau kaos oversize itu panjangnya kurang ya menurut saya ya. Nah, ini panjangnya 69 cm. Oke deh ya. Kalau bisa sih 72 cm gitu ya. Oke. Ini jahitannya keren. Rantai itu. Terus kita lihat, barangkali di dalamnya ada hang tag-nya. Tidak ada, ini tidak ada hang tag-nya. Mantul, tapi bahannya emang adem sih. Ini jujur li ya, kalau misalkan sablonannya ini plastisol ya, ini bisa lebih wow lagi sih. Kalau ini DTF, ini saya pernah bikin kaos gitu ya, sablonannya DTF itu ya nggak bertahan lama gitu, lama-lama dia akan ngelupas. Cuman balik lagi soal harganya yang di bawah 100.000, jadi dapat bahan kayak gini aja udah oke sih menurut saya. Dengan gambar tampilan seperti ini yang cool, keren ya. Ini sama seperti yang saya pakai ukurannya, kalau nggak salah ya segini. Jadi saya nggak perlu nyobain, nggak perlu pakai ya. Tapi kalau penasaran ya udahlah ya, cobain ya. Oke, ini adalah tampilannya ya. Saya berat badannya 60 kg dengan tinggi 172 cm. Tuh. Jurli, saya merasa kurang panjang ini. Kalau lebarnya ini kan emang oversize rata-rata begitu sih ya. Panjangnya itu kurang gitu. Kurang panjang. Saran aja sih panjangnya dikit.
bisa kali ya 2-3 cm gitu biar enak gitu ngeliatnya ya. Seperti ini bahu saya ukuran 14 cm. Ini bahunya lupa belum diukur, nanti saya lepas dulu ya guys. Yang pasti enak lah di bawah gerak karena kegedean gitu, nggak press badan. Oke, ini saya kasih lihat ya jahitan di lengannya, lengan di bahunya ini rantai dan size M tadi saya pakai melorot ya. Ini ternyata bahunya ini cuma 15 cm loh, tapi dipakai saya melorot banget gitu ya. Apakah karena kerahnya yang lebar atau gimana? Oke. Mantap. Ini warnanya banyak, hampir lupa saya nyebutin warna. Ada putih, hitam, coklat, beige, navy, toska, abu, army, dan magenta. Dan yang kita review kali ini adalah yang warna hitam ya. Nanti warna-warnanya saya taruh di sini. So, kita masuk ke kesimpulan, ini harganya nggak nyampe 100.000 dan bahannya ini nggak mengecewakan, jahitannya juga oke. Cuman sayang sablonannya itu DTF ya. Kalau agak apsi, recommended banget gitu ya. Oke. Sekian aja review kaos lokal original dari Alwi Hasi. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan share videonya ke semua sosial media kalian. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Alwi Hasi, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.